dulu Caimin, ini kan orang udah menyaksikan bagaimana akhirnya kita melihat perjalanan cintanya Caimin bersama dengan koalisi yang lama begitu ya Caimin. Mau sama Pak Anies, ada yang bilang karena udah lama sama Pak Prabowo gak jadi-jadi cawapres. Gak dideklar-deklar juga. Calonnya nama baru masuk lagi, Caimin akhirnya tidak diperhitungkan lagi begitulah istilah katanya gitu. Terus dicolek Nasdem sama Pak SP. Gak pakai mikir lama, akhirnya langsung mau. Bukannya udah sering jadi nominator gitu. Penasaran. Udah sering jadi nominator bahwa cawapres itu harga mati gitu. Ya, kamu boleh mencintai seseorang tapi jodohmu ada di tangan Tuhan. Kira-kira begitu. Bener. Jadi, semua proses yang berlangsung selama ini kan ikhtiar ya. Usaha kita untuk menemukan jodoh yang terbaik buat pengabdian kita. Okay. Di masa depan buat 2004 bagi pemerintahan bangsa dan negara kita. Okay. Nah, kita sudah coba bagaimana kita pacaran lama dengan Gerindra. Berjalan dengan cepat ya. Gak dilamar-lamar? Satu tahun gak terasa bahkan. Oh. Yang namanya pacaran itu kan indah ya. Bener. Jadi setelah waktu begitu berjalan cepat tidak terasa. Tahu-tahu sudah satu tahun. Terus saya diingatkan oleh orang tua, kelamaan pacaran lu nanti bahaya. Bener. Coba cari kepastian, segera bisa dilangsungkan pernikahan. Pernikahan apa enggak? Terus ya saya tanya, gimana nih orang tua udah nyari nanya-nanya nih. Dia bilang cintaku memang padamu, tapi kayaknya jodoh kita belum tentu apa bersama. Terjadi bersama. Oh, tapi gitu. Caimin, pertanyaannya emang cawapres harga mati? Ya kalau ketua umum memang tugasnya kan di situ. Jadi keputusan muktamar PKB di Bali itu memang mewajibkan kepada ketua umum dan DPP untuk masuk dalam konstelasi nasional. Tapi ibaratnya itu ya saya dan PKB itu punya tanggung jawab ideologi, cita-cita, harapan, amanat yang seperti air mengalir. Kemana air ini mengalir? Itulah yang harus kita lakukan. Nampaknya air ini mentok, mengalir, ketemu Pak Anies ya. Air ini kemudian tumbuh, kemudian berkembang dan mengalir dengan deras setelah ketemu Pak Anies. Mengalir dengan deras ya istilahnya.